Halo teman-teman, kali ini aku bakalan buat video tutorial make up yang berbeda. Nah, kali ini aku mau review produk dari Mineral Botanica. Tapi karena di sini aku kurang lengkap dapetinnya, jadi aku masih dicampur dengan produk yang lain. Yang pastinya harganya masih terjangkau kok. Nah, di tahap pertama, aku aplikasikan BB Cushion ke seluruh wajah secara tipis dan merata. Nah, untuk foundation atau BB Cushion yang aku pakai ini, nanti akan ada di review selanjutnya ya guys. Selanjutnya aku aplikasikan highlight and contour dari Mineral Botanica yang 2-in-1. Setelah itu aku aplikasikan bedak Toy Kick yang sesuai dengan jenis kulitnya. Nah, kebetulan untuk model aku dia cocok di shade 002. Kita aplikasikan dengan brush besar ke seluruh wajah agar hasilnya ringan. Nah, untuk alis, karena di Mineral Botanicanya tidak ada, jadi aku menggunakan pensil alis kebanggaan seluruh Indonesia Raya sampai ke luar negeri juga, yaitu pensil alis Viva. Selanjutnya, aku aplikasikan eyeshadow dengan warna coklat kemerahan dari Mineral Botanica. Untuk eyeliner bagian bawah mata, aku juga menggunakan eyeshadow dengan warna putih mutiara.
Nah, untuk maskara, dikarenakan di Mineral Botanica aku tidak dapat juga, jadi aku menggunakan maskara dari Maybelline. Untuk perona pipi, aku menggunakan warna salem dari Mineral Botanica. Nah, untuk lipstik aku memakai nomor 11, kemudian aku mixing dengan nomor 12.